Setelah resmi menikah dengan Sabai Morshak, Ringo Agus Rahman memang sudah dikaruniai seorang putra bernama Bjorka Dieter Morshak. Di usia sang putra yang kini hampir menginjak 2 tahun, rupanya Ringo memiliki sebuah keinginan di awal tahun ini. Salah satunya, yaitu bisa segera menambah anak dalam waktu dekat. Gue lagi pengen punya anak lagi. Gue ternyata suka melihat anak gue kemarin pada saat gak berdayanya, gue pengen punya anak yang gak berdaya lagi. Maksudnya, ya masih yang belum bisa ngelawan kalau dicium gitu-gitu. Melihat keinginan Ringo yang begitu besar, lalu apakah kini dirinya dan sang istri tengah menjalani program kehamilan? Enggak proses program, cuman adalah proses menggiring keinginan istri gue supaya menjadi keinginan yang sama. Karena dia masih pengen santai dulu setelah dia ASI-nya selesai 2 tahun, dia pengen jalan-jalan dulu, pengen santai dulu. Karena selama ini kan memang dia tidak pernah lepas sedikit pun dari anak gue. Jadi dia sebenarnya pengen agak santai dulu, ya gak apa-apa sih gitu. Oke santai dulu, tiba-tiba langsung sikat lagi. Rupanya keinginan Ringo untuk bisa kembali memiliki anak bukan tanpa alasan. Pasalnya dirinya terlahir dari keluarga besar yang memiliki banyak keturunan. Gue 5 bersaudara, bokap gue 10 bersaudara, kalau nyokap gue hanya 4 bersaudara, tapi anak-anaknya keluarga besar. Kakak gue yang pertama anaknya 7 orang, kakak gue yang kedua 2 orang, masa gue baru 1?